Tapi dalam setiap kerja buat kita, dalam setiap pekerjaan, perbuatan kita itu ada makna ibadah di situ. Ada makna ibadah. Perlu diisi dengan makna ibadah. Di sebalik memasak kita, melipat kain kita, ambil anak dari sekolah kita, hantar anak ke sekolah kita, jaga cucu kita, ya, layan suami kita, layan pasangan kita, ha, itu semua ada makna ibadah di dalamnya. Dalam Islam ini, semua benda boleh jadi ibadah, ha, apabila ianya bertepatan dengan syariat Allah dan dengan niat yang betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim ala alihi haqq qadarihi miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإيمان المتقين أرحم الراحمين. اللهم نوّر قلوبنا بعلمك واستعمل أبداننا في طاعتك. اللهم افتح علينا فتحا قريبا في علوم الأقلية والنقلية بجاه سيدنا ومولانا محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala perbendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda dan ke atas para sahabatnya dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, syukur kita pada pagi duha yang berbahagia ini dijumpakan lagi di dalam majlis ilmu secara fizikal untuk kita sama-sama berdiskusi dan bedah buku khas app yang di dalamnya terkandung nasihat-nasihat dan mutiara-mutiara kalam daripada para masyayikh dan juga ulama-ulama tasawuf, ulama sufi, para wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita bacakan Ummul Kitab dan hadiahkan kepada mereka dengan niat mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan ilmu, dibukakan kefahaman zahir dan batin, dan dicurahkan ke dalam dada kita seperti mana yang telah dilimpahkan ke dalam dada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kita berada pada muka surat yang ke-123. Kita di bawah tajuk yang kedua, iaitu mujahadah. Bab besar dia apa? Jalan menuju Allah, betul? Bab besarnya apa tu? Jalan menuju Allah, betul? Apa babnya? Jalan-jalan tasawuf. Okey. Baik, apabila kita sebutkan jalan-jalan tasawuf, maksudnya jalan-jalan menuju Allah. Sebab hakikat perjalanan kita menuju Allah adalah perjalanan hati, perjalanan rohani. Dan ilmu yang membincangkan berkenaan dengan hati, dengan rohani kita adalah ilmu tasawuf. Ya. Jadi kalau
Kita terjalan-jalan tasawuf, nama lainnya adalah jalan-jalan menuju Allah, jalan-jalan nak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jalan-jalan yang perlu kita tempuh untuk kita tiba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud untuk kita sampai kepada Allah? Apa maksud perjalanan kita menuju Allah? Dan apa yang dimaksudkan dengan sampai kepada Allah? Ya. Sampai kepada Allah maksudnya kita mencapai makrifatullah. Di dunia ini kita mencapai makrifatullah. Apa itu makrifatullah? Pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah tujuan yang tertinggi kita diciptakan di atas dunia ini, iaitu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita yang tertinggi kemuncaknya adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibadah yang tertinggi adalah mengenal Allah. Ya. Jadi mengenal Allah adalah syurga di dunia ini. Syurga dunia. Ya. Syurga dunia. Kenapa? Seseorang mengecapi nikmat hati yang memandang Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba mengecapi hati yang menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Hati yang menyaksikan Allah Subhanahu wa taala ini dipanggil sebagai seolah-olah melihat Allah. Hati yang menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, nama lainnya adalah seolah-olah melihat Allah. Jadi inilah tujuan kita. Tujuan tertinggi kita di atas dunia ini yang kita kena lengkapkan. Perjalanan yang kita tempuh di dunia ini, bagaimana kita dapat menjadi hamba Allah yang seolah-olah melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Menjadi hamba Allah. Ya. Seolah-olah melihat Allah. Ketika dalam solat, seolah-olah melihat Allah. Di luar solat pun seolah-olah melihat Allah. Sebab kita bukan jadi hamba Allah di dalam solat sahaja. Kita menjadi hamba Allah di dalam solat dan di luar solat. Bila kita kata kena mencapai maqam al-ihsan. Apa itu al-ihsan? Menjadi hamba Allah seolah-olah melihat Allah. Ya. Seolah-olah melihat Allah. Itu bukan sahaja di dalam solat ataupun di atas tikar sejadah, ketika baca Al-Quran ataupun waktu zikir semata-mata. Tetapi dalam setiap kerja buat kita, dalam setiap pekerjaan, perbuatan kita itu ada makna ibadah di situ. Ada makna ibadah. Perlu diisi dengan makna ibadah. Di sebalik memasak kita, melipat kain kita, ambil anak dari sekolah kita, hantar anak ke sekolah kita, jaga cucu kita, ya. Layan suami kita, layan pasangan kita. Ha, itu semua ada makna ibadah di dalamnya. Dalam Islam ini, semua benda boleh jadi ibadah. Ha, apabila ianya bertepatan dengan syariat Allah dan dengan niat yang betul. Niat yang tepat kerana Allah SWT. Sehingga tidur pun boleh jadi ibadah. Dalam Islam, tidur pun boleh jadi ibadah. Ya. Tidur. Niat. Nak dapatkan kekuatan untuk beribadah. Nak dapat tenaga, nak segarkan balik badan. Ada orang yang jenis tak, jenis bukan rajin ibadat, tapi jenis rajin maksiat. Jenis rajin maksiat. Kalau berjaga ni, nak bermaksiat sokmo. Nak melanggar perintah Allah sokmo. Nah, tidurlah dengan niat supaya terjauh daripada perbuatan dosa dan maksiat. Ikut tarikat jalan Ashabul Kahfi. Jalan tidur. Ini kalau orang yang dah memang kerjanya bermaksiat. Tapi orang yang bukan sedemikian itu, kita kena bertungkus lumus mencari ilmu, cari majlis yang boleh membawa kita kepada Allah SWT, pengajian yang boleh membuka pintu hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ihsan ini, seolah-olah melihat Allah, itu sebenarnya satu bentuk martabat tauhid. Martabat tauhid.
yang kita kena capai. Kerana tauhid ini dia ada asas permulaan, dia ada peringkat pertengahan, dia ada lebih peringkat lebih tinggi. Seperti mana iman boleh meningkat dan boleh menurun, begitulah martabat-martabat tauhid. Jadi yang dimaksudkan dengan al-ihsan itu adalah martabat tauhid syuhudi. Syuhud, tauhid yang mana hati menyaksikan. Apa maksud syuhud? Menyaksikan. Tauhid yang sehingga mata hati kita celik, tersingkap, terbuka, menyaksikan apa hukumnya untuk kita mencapai itu. Wajib, ya, sekurang-kurangnya menyaksikan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak menyaksikan perbuatan kita. Itu paling at least, serendah-rendahnya. Yang itu wajib. Kalau tidak, dia akan terperosok dengan syirik, syirik khafi, ya, riya, takabur, ujub. Kalau tidak, tenggelam dalam lautan perbuatan Allah ni, maksudnya dia akan mudah terperosok di dalam amalan-amalan yang dilakukan tanpa keikhlasan yang dituakan Allah di situ, dituakan pandangan Allah di situ. Sebab tu riak dipanggil syirik syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Ya. Jadi dalam perjalanan tasawuf ini, dalam perjalanan tasawuf yang dititik beratkan oleh para ulama sufi adalah bagaimana kita dapat terlepas daripada syirik khafi itu. Fokusnya bagaimana kita dapat terlepas daripada syirik khafi. Ya. Itulah penyakit-penyakit hati, riak, ujub, takabur, sombong. Itu semua syirik khafi kerana kita memandang perbuatan kita ataupun perbuatan makhluk yang lain. Ya. Riak, kita nak tunjukkan pada orang. Itu berlaku apabila kita nakkan perbuatan orang yang melihat kita. Adakah tidak memadai perbuatan Allah SWT yang melihatnya? Melihat adalah perbuatan Allah SWT. Tidakkah cukup perlihatan Allah SWT terhadap kamu sehingga kamu menginginkan perlihatan orang lain supaya kamu terhormat, nama kamu harum di sisi manusia? Dan jika manusia tidak beri kredit kepada kamu, kamu down, kamu mudah putus asa, kamu mudah rasa sedih, keluh kesah dan merungut. Mood kamu jatuh sebab manusia tak tahu jasa kamu, sumbangan kamu. Jadi ulama sufi fokusnya bersihkan hati daripada syirik khafi, syirik tersembunyi. Sebab apa? Sebab syirik besar ini, syirik besar ini Rasulullah sudah katakan bahawa umatku terselamat daripada syirik besar. Syirik besar. Aku tidak khawatirkan syirik besar ke atas kalian wahai umatku, dalam hadis. Tapi apa yang aku takutkan adalah syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Ya. Sekarang sedang kontroversi isu capal, kata ini syirik dan sebagainya. Sebab di mana syiriknya? Rasulullah lebih daripada 1400 tahun yang lepas telah bagi tahu umatku tidak jatuh dalam syirik besar. Kalau ada segelintir yang jatuh, itu sangat-sangat kecil. Sangat-sangat kecil. Suatu bilangan yang sangat kecil, prinsipnya seolah-olah tiada. Seolah-olah tiada. Jadi majoriti umat Nabi SAW hampir keseluruhannya adalah terselamat daripada syirik besar. Kita tak sembah, tak sembah patung, tak sembah berhala. Yang dikatakan sekarang capal diletakkan di depan kawasan mihrab. Orang Islam tak sembah, tak sembah perkara-perkara itu. Sejak sekian lama dalam kesenian Islam ni sudah ada simbol. Pergilah mana-mana sahaja, pergilah mana-mana mihrab, hatta dalam Masjid Nabawi sekalipun, bagaimana ukirannya, tidak dikatakan sembah. Ya. Yang peliknya, yang kontroversi itu berlaku di Perak. Di Perak kan, sebuah madrasah. Ya. Madrasah tu mudirnya Tuan Guru
Rozaini, dia kan pakar akidah. Dia bukan orang calang-calang dalam pengajian akidah, ilmu kalam, ilmu sifat 20 dan sebagainya. Ya. Dia tahu apa yang dilakukan. Ya. Cuma orang-orang yang tidak faham ataupun cetek pengetahuannya cepat melemparkan. Oh, ni letak di ruang mihrab ni nak sembah lah. Tidak, umat Islam tak terjatuh dalam syirik besar. Selama ni, dan capal, logo capal ni bukan baru. Logo capal ni dah ratusan tahun. Sejak zaman Imam Ibn Asakir lagi, orang dah ulama-ulama gunakan. Imam Ibn Asakir ni hidup bila? 1000 tahun yang lepas. Ulama-ulama sudah tahu keberkatan lakaran capal. Dia bukan isu bila habaib mula datang tempat kita dan mula bau capal datang. Tidak. Dalam kitab ratusan tahun yang lalu sudah bagi tahu Imam Ibn Asakir. Juga daripada kalangan ulama Diobandi sendiri, iaitu Maulana Ashraf Ali Thanwi, dalam kitabnya Zadus Sa'id menerangkan keberkatan, kelebihan bertawassul dengan capal, lakaran capal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu lambang kerendahan hati kita sebagai umat kepada capal dan apa saja yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai umat, kita meletakkan diri kita di bawah tapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ianya digambarkan dan disimbolkan dengan capal itu. Kalau orang kata, kenapa tak guna logo unta aje? Unta pun Rasulullah naik juga. Kenapa tak guna logo jubah ke, serban ke? Itu pun pakaian Nabi. Iya. Kalau kamu nak buat, buat. Tapi kami guna tempat yang paling bawah sekali yang ada pada badan Rasulullah untuk menandakan bahawa kami berada di bawah tapak kaki. Imam Qurtubi juga hidup lebih kurang 900 tahun yang lepas. Lama. Mengatakan bahawa lakaran capal pada hakikatnya, pada zahirnya adalah lakaran capal, tetapi letakkanlah ia di atas kepalamu kerana hakikatnya ianya adalah mahkota. Imam Qurtubi. Siapa tak kenal tafsir Qurtubi? Ya. Tapi sayang, pada saat ini manusia cepat menyesatkan orang lain, ya, pihak yang literalis, ya, mengambil agama ini dengan makna literalis. Jadi mudah menyesatkan orang lain, mudah membidaahkan orang lain, mudah mengkafirkan orang lain, mensyirikkan orang lain. Ya. Sedih. Ya. Baik, muka surat 123. Tadi kewajipan, ya, kita ihsan tu tauhid syuhudi, tauhid yang sampai kepada penyaksian hati. Sekurang-kurangnya kepada perbuatan Allah, tenggelam dalam perbuatan Allah. Kalau tak tenggelam dalam perbuatan Allah, kita masih nampak perbuatan kita. Kitalah yang tahajud, kitalah yang beramal soleh, kitalah yang bagus, kitalah yang solehah, kitalah yang wara', kitalah yang banyak sedekah, kitalah. Aku. Dia nampak pada aku. Aku yang buat banyak. Aku yang capai. Akulah ahli syurga. Aku dah suci dah. Aku banyak amal, aku banyak wirid, aku banyak azkar, aku banyak ibadah, aku. Padahal dia tidak dapat lakukan ibadah itu sikit pun kalau bukan Allah yang izinkan. Allah yang gerakkan dia. Kalau malam dia dapat bangun kiamulain, Allah yang bangunkan dia. Allah yang gerakkan dia masuk ke dalam tandas untuk ambil air semayang. Dia tidak ada kekuatan langsung. Tidak ada daya upaya. La hawla wala quwwata illa billah. Kita kena latih diri kita jangan sampai terpandang perbuatan diri kita. Ha, di situ akan menjadi sumber kepada keangkuhan diri, kepada kesombongan, sebab nampak aku yang beramal, aku yang baik. Ya. Aku yang solehah bercahaya. Ya. Padahal semuanya dengan izin Allah. Kalau tanpa izinnya, kita tak ada apa-apa. Semua dia belaka. Jadi kita kena latih hati kita nampak dia belaka. Jadi nampak dia belaka tu sekurang-kurangnya perbuatan dia. Ha, sekurang-kurangnya. Sebab apa? Saya kata sekurang-kurangnya. Sebab yang lebih tinggi daripada itu penyaksian pada sifat-sifat Allah SWT. Iaitu nanti perbincangan yang lain pula. Penyaksian pada sifat Allah dan yang
Berikutnya dia membawa kepada penyaksian kepada zat ilahi. Itu lebih mendalam perbincangannya. Itulah al-ihsan, ya. Wajib untuk kita capai. Kalau tidak di hari akhirat, Rasulullah SAW mengatakan, bahawa siapa yang berjumpa Allah dengan satu zarah sahaja, bukan satu bola pingpong, satu zarah, satu atom sifat takabur dalam hatinya, maka dia akan tercampak ke dalam api neraka. Dia tidak akan masuk syurga. Dia tidak akan masuk syurga, orang yang kembali kepada Allah walaupun ada sezarah sifat takabur dalam jiwanya. Maksudnya benda itu wajib kita nak capai. Bersihkan hati kita menjadi hati yang benar-benar ikhlas. Ianya struggle seluruh hidup kita. Jadi kalau dia beriman pun tak masuk syurga juga. Tak. Kalau dia beriman, dia akan terkeluar daripada api neraka. Tapi untuk dia terlepas daripada neraka, dalam keadaan dalam hatinya ada sifat takabur, adalah payah, sukar. Akhirnya dia perlu dibakar dulu sifat takabur dalam hatinya itu dalam api neraka. Api neraka yang membakar sifat keangkuhan itu, barulah dia dibenarkan masuk syurga setelah hatinya disucikan segala penyakit hati. Tapi tempat pembakar peleburnya dan api neraka, siapa yang tahan? Manusia tidak tahan api neraka walaupun sesaat di dalamnya. Ya, dan di dunia inilah medan untuk kita menyucikan hati kita. Ya. Ya, ini struggle, ya. Struggle ni kita perlukan bimbingan. Ya, dia bukan sekadar tahu. Orang dah alim macam mana pun mudah terlupa. Nanti dia jumpa gurunya kata, bersihkan keakuan diri. Jangan memandang diri sendiri. Jangan memandang perbuatan. Jangan menyaksikan kehebatanmu. Padahal itulah yang dah beratus kali sebelum ni dengar. Jumpa lagi merabi, itu yang dipesannya. Kenapa? Kerana manusia ni time by time memang sentiasa terlupa. Sejak kita dah mula nak saksikan Allah, tiba-tiba syaitan datang, hebat engkau ni. Adik-beradik engkau tadi yang soleh-soleha macam ni tau. Engkau je yang jenis beramal ni, kau je. Mula terpandang balik diri. Tadi dah baik dah. Dah majlis ilmu dah okey dah. Menyaksikan Allah. Okey, faham sekarang. Menyaksikan Allah. Tapi bila dia keluar aja, syaitan terus. Engkau dengan jiran-jiran kau yang terbaik tau. Mana jiran kau bawa kitab macam ni? Engkau je. Malam-malam kiamulail. Seronok lah. Tak ada orang tahu. Tapi syaitan cocok lagi. Rumah-rumah lain, bilik dia semua gelap-gelap dia tau. Engkau je yang bangun tahajud. Semua tengah tidur nyenyak. Engkau ni dah ahli syurga. Ahlullah. Kau dah ahli Allah. Hebat. Kau ni hebat. Suci. Kau ni suci. Bahayalah kalau kita anggap kita suci je. Bahaya. Anggap orang suci. Ini struggle. Sebab tu kita, hatta orang alim pun perlukan murabbi. Itulah dia pesannya. Benamkan keakuan dirimu. Benamkan kesombongan dirimu. Dalam tanah ketawaduan. Jangan menyangka-nyangka mendakwa-dakwa dirimu sebarang pengakuan dalam jiwamu. Itu kan, bila ada murabbi, ada yang mengingatkan. Kalau tak, kita asyik saksikan diri kita. Akulah hebat, akulah pandai, akulah cerdik, akulah pintar. Ya. Akulah yang perbuat, aku yang perlakukan. Baik, kita tiba pada perenggan mujahadah, ya. Jadi macam mana kita nak sucikan hati kita semua, kena mujahadah. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bermujahadah, Allah akan tunjukkan jalan keluar. Jadi kita kena fight lah, mujahadah ni kita fight. Kalau tersentak saja perasaan aku hebat, astaghfirullahalazim. Jadi dalam perjalanan kita menuju Allah ni kena banyak istighfar. Selawat dah memang sepanjang masa. Ya. Tapi istighfar pun
Kena banyak juga, especially bila terlintas lintasan-lintasan fikiran yang berbaur kesyirikan, syirik khafi tadi, yang dapat menghapuskan roh ikhlas dalam jiwa kita. Astaghfirullah, aku ni terasa aku hebat. Padahal Allah belaka semua. La hawla wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya, aku tidak ada kekuatan langsung kecuali dengan Allah. Kecuali dengan pertolongan Allah, kecuali dengan perbuatan Allah. Terasa diri hebat. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Temujah dah. Bila kita istighfar ni, kita tahu kita salah. Kita salah. Orang makin bertambah ilmu ni, tanda dia, dia semakin tahu dia, dia banyak salah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia banyak istighfar. Ya, ini tanda orang yang benar-benar bertambah ilmu secara hakiki. Ya. Rasulullah ini setiap hari beristighfar, setiap hari. Padahal baginda lah yang setiap hari berlaku peningkatan rohani, setiap hari, setiap detik Rasulullah ini setiap detik berlaku peningkatan rohani. Tapi dalam perjalanan rohani baginda tu, seiring dengan setiap hari beristighfar kepada Allah, ya, tak, setiap hari tak kurang daripada 70 kali. Dalam riwayat yang lain tak kurang daripada 100 kali. Ya. Bertaubat kepada Allah. Ya. Jadi taubat ni, at least itulah tadi istighfar. Terlintas je kesombongan, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Orang yang bertambah ilmu ni, dia bertambah ilmu. Pertamanya, kita akan lebih tahu banyak benda-benda yang benda-benda yang kita tak boleh buat, benda yang sebelum ni kita tak tahu mungkin. Tapi rupanya daripada segi syariat, benda tu salah. Ya. Ada orang jahil, dia tak tahu. Dia tak tahu buka tudung tu dosa. Dia ingat ni biasa je, fashion je. Kan? Ada orang-orang muda, orang Islam, dia tak tahu. Dedah aurat ni, buka tudung ni suatu dosa. Bagi dia ni fashion, biasalah. Tapi bila dia bertambahkan ilmu tu, dia mula menuntut ilmu, baru dia tahu, oh, wajib rupanya. Tutup tudung, buka apa ni? Aurat tadi. Dia pun mula pakai tudung, tapi baju masih sempit lagi sebab dia tak tahu. Tapi dia ada bertambah ilmu, aku bersalah pada Allah SWT selama ni, astaghfirullah. Aku pakai baju sempit-sempit, nampak pinggul, nampak bentuk rupa badan dan sebagainya, astaghfirullah. Dia pun mula berubah. Itu bertambah ilmu. Itu daripada segi ilmu syariat. Nanti apabila dia bertambah pula ilmu hakikat, dia belajar pula kesalahan-kesalahan dalaman. Rupanya yang itu lebih struggle lagi banyak. Sekejap termasuk syirik ni, sekejap termasuk syirik khafi, tersembunyi tadi. Ya. Rupanya kita ni banyak kesalahan pada Allah. Banyak kita tersalah adab hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak kita ni menjadi hamba Allah yang sebenar-benar merasa kehinaan diri kita, kehambaan diri kita, kerendahan diri kita, kepengemisan diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Diri kita tak mengaku apa-apa pada kehebatan yang kita capai. Semua itu yang mencapaikan Allah Taala juga, bukan kita. Yang kita berusaha, tapi berapa ramai orang berusaha, kalau Allah tak izin untuk dia mencapainya, dia tidak mencapai. Maka hakikat sebenar bukan usaha itu. Hakikat sebenar siapa yang Allah izinkan untuk seseorang itu capai ataupun tidak capai, berjaya ataupun tidak berjaya apa yang dilakukan. Maka jangan sampai terpandang diri. Ya. Situasi batin, kita tak perenggan, tak masuk-masuk perenggan. Situasi batin daripada orang yang terus musyahadah, ini menyaksikan keagungan ilahi amat tenang, sehingga tidak ada kewajipan yang dilalaikan dan tidak ada larangan Allah yang dilanggar.
jiwa yang memiliki rusda, ini bimbingan hidayah. Rashid, rusd. Terus hadir dengan khusyuk. Inilah sebenarnya yang disebut mujahidin ala nafsihi wa jawarihi. Iaitu orang yang selalu bersungguh dengan nuraninya dan gerakannya. Maksudnya dia sangat particular. Dia sangat particular dengan lintasan hati dia. Dia pastikan yang hatta lintasan hati dia ni berada di atas jalan yang lurus yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali kalau manusia terlintas sangka buruk dia pada Allah, dia cepat istighfar, astaghfirullahalazim. Terlintas saja dia sangka buruk pada manusia, astaghfirullahalazim. Ini bukan sesuatu yang Allah ingini untuk ianya tersemat dalam jiwaku, astaghfirullahalazim. Nah, Allah tak izinkan untuk kita bersangka buruk sesama manusia. Dan jika ianya terlintas, astaghfirullahalazim, astaghfirullah, astaghfirullah, aku berdosa kepada Allah. Nah, ini orang semakin meningkat rohaninya, dia semakin tahu dia banyak dosa pada Allah. Wali-wali Allah ni semakin tinggi kewalian, semakin dia rasa dia banyak dosa pada Allah. Ya, semakin wali-wali Allah ni, semakin dia mengenal Allah, semakin dia nampak diri dia ni pendosa, pemaksiat. Orang dia paling hina sekali di atas muka bumi ni, dia yang paling hina sekali. Ini suasana hati, suasana situasi batin orang-orang yang tinggi rohaninya. Dan kita ingin capai, kita semua nak kena capai perkara itu. Ya. Syekh Abu Ali Daqaq, ini guru kepada Imam Qushairi, ya, mengatakan, barang siapa yang menghias lahiriahnya dengan mujahadah, Allah akan memperindahkan rahsia batinnya melalui musyahadah. Ha, kalau di luar ni kita sentiasa latih menundukkan anggota badan kita kepada sesuatu yang diredai oleh Allah SWT, maka ianya menjadi kunci untuk pembukaan hati kepada penyaksian, penyaksian makrifatullah dalam jiwa kita. Di luar ini, sembahyang fardu diperhatikan, sembahyang solat sunat ba'diyah, qabliyah, solat sunat duha, tahajud, witir, solat sunat awabin, ya, solat-solat ni, zahiriah ni, ini semua didikan pada hati sebenarnya. Yang kita cuba tundukkan, tundukkan, tundukkan badan kita ni, dia memberi kesan dan impak pada rohani kita. Dia membuka, membuka pada hati kita. Jadi ini ibadah-ibadah lahiriah, ibadah zahir. Begitu juga dengan puasa, haji, umrah, zakat, sedekah. Ini semua ibadah yang bersifat zahiriah. Ini semua perbuatan-perbuatan ibadah yang disukai oleh Allah Subhanahu Taala. Dan yang tertinggi adalah solat. Solat adalah ibadah yang kita tiap-tiap hari lakukan. Lain dengan yang lain, puasa setahun sekali, haji seumur hidup sekali, zakat kalau cukup haul, kalau cukup nisab setahun sekali. Tapi solat yang Allah fardukan setiap hari itu adalah sarana ataupun anak tangga yang tertinggi dalam perjalanan rohani kita menuju Allah. Maksudnya kunci yang terpenting untuk terbukanya hati kita kepada makrifatullah. Ini berlaku apabila kita benar-benar mendalami dan memiliki hakikat solat yang khusyuk, hati yang hadir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi solat ni bukan suatu perkara yang mandin, ya. Daripada sekalian ibadah yang lain, ini yang paling utama yang Allah SWT kurniakan kepada kita sebagai istana pertemuan antara kita dengan Allah Subhanahu SWT setiap hari yang Allah Taala sendiri setkan appointmentnya. Setkan appointmentnya. Dan tidak boleh masuk dalam istana pertemuan ini bagi mereka yang kotor. But, bagi mereka
mereka yang bagi mereka yang yang perempuan datang bulan, dia tak boleh masuk dalam istana pertemuan ni, ya. Tetapi hatinya boleh sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebab solat adalah istana pertemuan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang haid, orang yang nifas tidak dibenarkan masuk dalam istana pertemuan. Tapi tetap rahmat Allah Subhanahu Wa Taala berlaku ke atas perempuan yang walaupun dia tak dapat solat ada masa yang tertentu, kadang dalam sebulan, seminggu, 8 hari, 9 hari dia tak dapat solat, tak dapat masuk dalam istana pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dia dapat sibukkan diri dia dengan banyak selawat, banyak istighfar. Ya. Hati dia tenggelam dengan zikir. Allah, 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 Allah. Ya. Jadi dia pun dapat kelebihan macam mana orang solat. Dia tak solat sebab Allah perintahkan dia begitu. Jadi waktu dia tak solat tu pun rohani dia boleh meningkat. Ha. Walaupun daripada segi zahir dia, dia apa, datang bulan. Ya. Tetapi untuk jiwa yang meningkat, rohani yang meningkat kepada Allah, tidak ada halangan. Dia boleh terus berzikir banyak, ya. Baca aurat, baca azkar. Ada orang haid nak baca azkar, boleh tak? Dalam tu ada ayat Quran semua, boleh. Sebab itu dah bukan dikira sebagai ayat Quran, itu sebagai ayat azkar, ayat zikir. Dia pun tak baca niat dengan niat baca Quran. Walaupun majoriti azkar tu banyak baca, banyak ayat Quran, hatta sekalipun ini dah bukan dibaca dengan niat Al-Quran. Dia niat azkar, ada niat zikir, ada niat pembinting dan sebagainya. Boleh haid tapi dia baca amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Ayatul Kursi, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Kalau dah memang dalam azkar ada ayat-ayat tersebut sebagai pembinting, sebagai part of hizib. Ya, ulama kata tak mengapa. Mungkin pun Mak Asatizah pun dah bincang dah, saya rasa perkara tu. Yang penting kita terus beramal, terus. Tak apa. Tak dapat solat tapi ada lagi pintu-pintu amalan yang lain yang kita boleh usahakan. Jadi rohani kita bergerak. Imam Qushairi, selepas buku Hasm ni saya ada buat satu buku yang baru tapi tak cetak lagi. Lepas khatam kitab Hasm, buku Hasm ni, kita pindahlah buku baru tu insyaAllah. Buku tu tajuknya Solat Seolah-olah Melihat Allah. Buku tu agak tebal lah. Dia syarahan kepada kitab, saya syarahkan kitab seorang Habib hidup 250 tahun yang lepas bernama Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar Al-Jufri, ya. Jadi beliau ada buat satu kitab macam mana nak dapat penyaksian hati dalam solat, macam mana kita dapat capai penghayatan kita dalam solat ni, macam mana untuk mencapai hati yang menyaksikan Allah Subhanahu Taala. Jadi saya syarahkan daripada kitab asal tu. Cuma sekarang ni masih editing. Lama editing. Tapi ada hikmah dia. Ada hikmah banyak. Tapi syarah mudah-mudahan habis Hasm ni dah siap cetak lah. Sebab sebenarnya patutnya dah proses tak akhir editing dah. Saya pun tak tahu dah berapa kali proses tak akhir. Tapi saya harap ini betul-betul proses tak akhir editing. Yang itu memang fokus untuk solat. Macam mana penghayatan solat ni? Macam mana kita dapat melazati pertemuan kita dengan Allah dalam solat? Imam Qushairi Naisaburi mengatakan jiwa mempunyai dua sifat yang menghalanginya dalam mencari kebaikan. Pertama, larut dalam mengikuti hawa nafsu. Kedua, ingkar terhadap ketaatan. Ketika jiwa ditunggangi nafsu, wajib dikendalikan dengan kendali takwa. Ketika jiwa engkar kepada kehendak Tuhan, wajib dilunakkan dengan menolak keinginan hawa nafsunya. Ketika jiwa bangkit memberontak, wajib tenangkan dengan musyahadah dan istighfar. Sesungguhnya bertahan dalam lapar, yakni puasa, dan bangun pada 1/3 malam tahajud adalah sesuatu yang mudah.
Sedangkan membina akhlak dan membersihkan jiwa daripada sesuatu yang mengotorinya sangatlah sulit. Bangun tahajud tu sebenarnya nak banding dengan nak sucikan hati daripada sifat takabur, syirik khafi, bangun malam tu lebih mudah sebenarnya. Tapi apa yang terbersit di dalam jiwa dia, apa yang terlintas dalam fikiran dia, apa yang terselit di dalam hati dia, apa yang terpendam dalam kalbu dia, daripada rasa-rasa keakuan diri, keangkuhan diri, keajaiban diri, wujud pun dosa juga. Bila belajar tasawuf ni, baru tahu, oh, rasa heran dengan diri sendiri pun salah. Heran, rasa ajaib. Ajaiblah aku ni, boleh tahajud tu. Dahsyat aku ni. Dulu aku tak ada apa-apa, gelap aku ni, jahiliah, boleh hadir majlis ilmu macam ni. Eh, aku ni bukan biasa-biasa. Bukan. Bukan. Dulu tengok aku macam mana, sekarang ni pelik. Perasaan macam tu salah. Itu kan akar pada takabur. Sebelum nak takabur ni, dia akan rasa ada ujub dulu. Ujub tu membawa dia mula berbanding-bandingkan diri dia dengan orang lain. Ya. Boleh banding tu jadi takabur. Kalau tak ada perbandingan, dia syok dengan diri dia sendiri. Eh, aku ni, muka aku ni dah bercahaya macam mana kan? Tu belum hati aku lagi, tak tahu cahaya macam mana dah ni. Ajaib. Itu ujub ya. Al-ujub, penyakit ujub daripada perkataan ajaib. Dia merasa ajaib, merasa hairan, merasa merasa pelik dengan peningkatan diri dia, perubahan diri dia, ya. Semua tu dengan Allah, semua dengan bantuan Allah. Kalau bukan bantuan Allah, sampai sekarang kita tak pakai tudung. Demi Allah, kalau tak kerana bantuan Allah, sampai sekarang kita tak pakai tudung. Waktu muda tak pakai tudung dah. Kalau tak bantuan Allah, sampai sekarang. Free hair lagi. Free hair. Bantuan Allah. Titik-titik perubahan tu, siapa yang Allah ubahkan? Cuba kita ingat balik titik perubahan tu. Siapa yang bawa kita ke titik perubahan tu? Dalam keadaan ramai lagi yang tak berubah lagi, tanpa kita memandang rendah kepada yang lain, tapi siapa yang bawa perubahan itu? Ya, walaupun perubahan itu berlaku disebabkan kita berusaha untuk berubah dan sebagainya, hatta siapa yang menggerakkan kita untuk berusaha? Siapa yang cetuskan dalam fikiran kita untuk nak berubah? Kita tak berkuasa untuk menciptakan cetusan perubahan tersebut dalam fikiran kita. Baik, mujahadah. Maksud mujahadah ni struggle, ya. Struggle. Dalam tasawuf ni, dia bukan struggle luaran. Yang penting sekali dalaman tu. Dalaman ni ada perang dalaman. Tu mujahadah. Sekejap dah rasa macam kita dah, okay, Allah. Okay, semuanya bantuan Allah. Sekejap nanti dia masuk balik sebab dia nafsu ni, dia sentiasa nak merasa diri dia yang terbaik. Ini sifat nafsu. Sifat lumrah nafsu tu semula jadi untuk merasa kehebatan, merasa keagungan, merasa kebesaran. Itu memang sifat tu memang Allah bagi semula jadi untuk rasakan kebesaran Allah sebenarnya. Ego ni Allah Ta'ala ciptakan pada manusia. Hikmahnya adalah untuk merasakan kehebatan Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sebenarnya hikmah asal kenapa ego kita Allah ciptakan sedemikian rupa. Tetapi manusia jika di dunia ini, dia tidak mujahadah, dia tidak menuntut ilmu, dia tak dapatkan bimbingan, dia tak dapat pimpinan daripada murabbi, daripada mursyid, dia tak ambil ilmu yang berkenaan dengan selok-belok hati dia, maka selamanya nafsu dan ego itu menjadi liar dan buas, dan dia akan selamanya merasa kebesaran diri dia. Sepatutnya Allah bekalkan tu untuk merasa kebesaran Allah. Ego tu dia memang semula jadi lah. Tapi manusia nak tarbiyah, nak dapat tarbiyah ke tak? Kalau tak dapat tarbiyah, dia akan sentiasa bawa kepada kebesaran diri dia.
Hati yang diangkuh tu sombong, sombong, sombong. Tapi bila kita belajar ilmunya dan dapatkan bimbingan, di situ kita akan diatun, dihinjak, dicetak, supaya mengikut fitrah yang Allah Ta'ala letakkan semula jadi itu. Segalanya itu patutnya menghala tuju kepada Allah belaka. Hasad pun sebenarnya Allah memang letak dalam diri manusia, bukan untuk berhasad dengki sesama manusia dalam dunia, dalam hal keduniaan, tapi hasad dalam hal-hal keakhiratan memang Allah letak hasad tu semula jadi, tapi dengan hikmah yang baik. Rasulullah kata, kamu kalau tengok orang baca Quran banyak, kamu hasad pada dia. Eh, saya pun nak baca Quran macam tu juga. Kan dalam hadis sahih kan, kalau kamu nampak orang yang berinfak fi sabilillah siang dan malamnya, maka kamu boleh hasad kepadanya. Maksudnya hadis ini nak tunjukkan bila kita boleh berhasad kepada orang-orang dalam hal kebaikan dan perkara keakhiran untuk tujuan membakar motivasi dalaman kita untuk bekerja-kerja dan berlumba-lumba. Jika ini tidak terjadi, maka manusia akan jadikan hasad itu kepada perkara yang hina, iaitu keduniaan. Maka segenap tenaga dan masanya di dunia ini akan dihabiskan untuk bekerja-kerja dan berlumba-lumba dengan hal keduniaan, lalu dia mati dalam keadaan berhambat kepada dunia. Sampai penghujung usia dia menghambat dunia. Sebab apa? Benda tu tak, dia tak hilang. Sifat bekerja-kerja ni, sifat berlumba, sifat tamak ni, dia memang tak habis. Dia takkan habis sifat tamak ni. Memanglah dia memang ada secara embedded kan, secara innate dalam diri manusia. Benda tu, tamak. Secara fitrah lah. Apa maksud innate? Fitrah. Dia by default, it's built in dalam diri manusia, dalam jiwa dia ni dah memang Allah letakkan semula jadi sifatnya begitu, tamak. Tapi tamak itu untuk kejar kepada zat yang tidak ada had. Sebab tu Allah jadikan tamak manusia ni pun tak ada had. Kalau dia halakan tamak dia kepada dunia, kalau dia ada selembah emas sekalipun, dia nak lembah emas yang kedua. Demikian tamaknya manusia. Kalau dia halakan tamak itu kepada dunia yang dengan ada limitation dan kehinaan ini. Tapi asal sebenar nafsu yang dalamnya sifat tamak itu untuk nak kejar Allah, nak cari Allah, supaya semangat sentiasa berkobar. Manusia ni dia ada down dia, Rasulullah kata kan, futur. Dia ada waktu down. Jadi pembakar semangat ni lah nafsu-nafsu kita ni. Kan, sifat-sifat yang ada pada nafsu. Kan, tamak, hasad, berlumba-lumba, bekerja-kerja, menghambat. Itu semua sebenarnya nak menghambat kepada zat Allah yang tidak ada limit, yang tidak ada had. Ya. Kita kalau tenggelam dalam lautan perbuatan Allah, penghujungnya kita akan lihat ada lagi samudra yang luas, samudra sifat-sifat Allah SWT. Yang itu tenggelam saja dah. Subhanallah. Dan di hujung samudra sifat tu nanti ada pula samudra zat. Itu semua perjalanan rohani. Itu nama-nama istilah untuk perjalanan rohani. Sebab Allah Ta'ala itu adalah zat yang mempunyai sifat dan perbuatan. Ya. Mujahadah adalah suatu kemestian yang mesti dilakukan oleh sesiapa sahaja yang ingin kebersihan jiwa serta kematangan iman dan takwa. Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Iaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan, yang lain duduk di sebelah kiri, tiada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan malaikat pengawas yang selalu hadir. Kita kena merasakan kedekatan Allah yang sangat dekat. Ya. Kita kena didik hati kita ni sampai kita dapat merasakan kewujudan Allah SWT yang sangat hampir, lebih hampir daripada diri kita kepada diri kita sendiri. Ya. Sebab Allah yang bagi tahu tadi dalam surah Qaf ayat tadi itu kan,
surah Qaf. Apa Allah nak bagi tahu? Allah nak betulkan persepsi kita. Allah kata, wahai manusia, kamu jangan menyangka kamu yang lebih dekat dengan diri kamu, ya. Manusia ni dia ada tendensi, dia rasa dia yang lebih dekat. Dia kata, aku membesar dengan diri aku, aku lebih tahu diri aku, aku lebih dekat dengan diri aku, aku lebih hampir dengan diri aku. Waktu kecil aku dengan diri aku, waktu aku remaja, sekolah rendah, sekolah menengah dengan diri aku, waktu aku masuk college, masuk universiti, waktu kahwin aku dengan diri aku, aku lebih tahu diri aku. Allah kata, no, 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 no. Persepsi itu salah. Bukan kamu yang lebih dekat dengan dirimu. Aku yang lebih dekat dengan dirimu. Berbanding dirimu itu kepada dirimu sendiri. Aku lebih dekat. Aku lebih hampir. Dan kalau kamu mendekatiku sejengkal, aku sudah dekat sehasta. Sebab aku lebih dekat dengan dirimu. Kalau kamu mendekatiku sehasta, aku dekat denganmu sedepa. Sebab aku lebih dekat denganmu. Kamu tunjukkan sedikit. Sebab perjalanan kita mendekati Allah SWT ianya bukan ukuran jarak sentimeter sejengkal tadi. Itu sebagai perumpamaan saja. Itu nak bagitahu kepada perjalanan hati terhijab. Terhijabnya hati kita kepada Allah SWT. Ya. Sebab perjalanan itu unik. Perjalanan menuju kepada dia yang lebih dekat dengan kita berbanding diri kita. Kepada diri kita sendiri. Ya. Kan kalau perjalanan kan kita fikir sesuatu yang jauh kan. Sesuatu yang berpisah daripada kita. Kita nak, ada perjalanan nak sampai pada dia. Ya. Tapi perjalanan menuju Allah ni, destinasi dia adalah yang lebih hampir daripada diri kita sendiri. Begitu uniknya perjalanan tersebut. Ha. Itu surah Qaf. Dalam surah Al-Waqi'ah, فَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُمْ وَأَنْتُمْ حِينَ إِذٍ تَنْزُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. Dan apabila salah seorang daripada kamu nyawanya sudah sampai ke kerongkongan, yakni di hulqum, dan kamu perhatikan keadaannya pada ketika itu, yakni dalam keadaan sakaratul maut, Allah mengatakan, dengar-dengarkanlah bahawa aku sebenarnya lebih dekat dengan dia berbanding kamu dengan dia. Ada tafsir yang lain mengatakan, aku lebih dekat dengan mayat itu berbanding mayat itu kepada dirinya sendiri. Aku lebih dekat. Walakin la tubsirun, tetapi kamu tidak dapat memandang aku dengan mata kasarmu. Ya. Jadi zat Allah ni memang kita tak dapat pandang dengan mata kasar, tetapi kita dapat merasainya dengan hati kita. Merasaikan, merasakan kewujudan Allah, merasakan kedekatan Allah, merasakan kehampiran Allah, merasakan kebersamaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala berfirman, wahuwa ma'akum aynama kuntum. Dialah Allah bersama dengan kamu di mana sahaja kamu berada. Ya. Surah Al-Hadid. Baik. Jalan yang berikutnya, yang ketiga, iaitu muraqabah. Muraqabah. Ya. Ini jalan nak menuju Allah. Ya. Jalan nak menuju ma'rifatullah. Kita kena praktis muraqabah. Muraqabah bererti berasa selalu diawasi oleh Allah SWT sehingga mendorong manusia sentiasa rajin melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Ha, ini merasakan kebersamaan Allah pada pengawasannya. Ha, pengawasan Allah. Bila kita ada pengawasan Allah ni, jangan kita bayangkan macam CCTV. Pandang kita. CCTV ni pandang kita daripada luar kan ke dalam. Ya. Tapi pengawasan Allah ni dia meliputi, secara meliputi segala-galanya. Kita yang pandang, Allah ni ada atas langit ni pandang aku. Allah pandang aku. Jadi dah letak Allah atas langit pula. Salah pula akidah kat situ. Nah, Allah mengawasi saya. Macam CCTV kan mengawasi kan macam tu. Ha, dia faham macam tu. Sebenarnya tidak.
Pengawasan Allah itu berlaku dalam keadaan Allah lebih dekat dengan kita berbanding diri kita sendiri. Penglihatannya meliputi segala-galanya, pendengarannya meliputi segala-galanya, ilmunya meliputi segala-galanya, kuasa kudratnya meliputi segala-galanya. Dia secara pengliputan. Di sini sebenarnya kita sudah tidak faham. Akal kita, ulama kata, hatta wali Allah sudah tak faham hakikat hubungan kita dengan Allah. Sebab kita tak terpisah daripada Allah. Ya. Tapi kita tak dapat faham hakikat hubungan tersebut. Hakikat hubungan tersebut sangat unik. Ya. Sebab Allah ni, dia bukan luar alam ni dan bukan pula dalam alam ni. Ataupun kita boleh kata, Allah bukan dalam kita, bukan luar kita. Ya. Allah dekat, ya Allah dekat dengan kita. Lebih dekat daripada kita, ya lebih dekat daripada diri kita sendiri. Tapi dia bukan dalam kita. Dia bukan berada dalam kita. Dan kita pun bukan berada dalam Allah. Bukan pula Allah berada di luar kita. Ya. Sebab luar dalam ni, ini bertempat. Dia masih bertempat. Jadi Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Allah kami serendah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dalam hadis rekodkan, Sayyidina Abu Bakar, ya Allah, akal kami serendah, kami tak dapat faham bagaimana hubungan kami denganmu. Dan kami tak dapat capai sebenar-benar kenal kepadamu. Ulama dan wali-wali Allah kata, perkataan Sayyidina Abu Bakar ni perkataan yang tepat menggambarkan berkenaan dengan ma'rifatullah, mengenal Allah. Dia mencapai kepada suatu tahap yang difaham bahawa akalnya tidak mampu untuk mencapai pengenalan yang sebenar-benar kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tugas kita merasa dan menyaksikan dengan hati kita, menyaksikan kekuasaan Allah, menyaksikan keagungan Allah, menyaksikan kehebatan Allah. Ya. Sesungguhnya manusia selalu berhasrat dan ingin kepada kebaikan dan menjunjung nilai kejujuran dan keadilan. Meskipun tidak ada orang yang melihatnya, sifat waspada adalah kesedaran. Kesedaran ini makin terpelihara dalam diri seseorang hamba jika meyakini bahawa Allah Ta'ala selalu melihat dirinya. Dalam tarikat, kita memang ada exercise muraqabah ni. Supaya terpatri dalam jiwa kita tu perasaan yang kita sentiasa dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini biasa siapa yang biasa suluk lah, siapa pergi suluk kat zawiyah setiga hari ataupun 10 hari, ada yang 40 hari, tengok kepada perjalanan hati itulah. Ya. Nanti biasa lepas subuh, lepas solat subuh, kita akan duduk bersila hadap kiblat, tutup begini, tutup, latih hati, rasakan kita sedang dilihat Allah. Ada sebagai kursus lah, tarikat ni kan dia kurikulum dalamnya, silibus-silibus untuk macam mana nak hidupkan muraqabah, macam mana nak hidupkan mujahadah, macam mana nak capai al-ihsan, macam mana nak kawal hati, lintasan-lintasan yang buruk, macam mana nak terselamat daripada syirik khafi. Itulah tarikat, dia syllabus. Dia macam madrasah. Tu hanya sahaja subjek utamanya macam mana nak sucikan hati. Nak, macam mana hati nak sampai pada Allah. Habis ni kita akan duduk tunduk macam ni. Duduklah beberapa minit. Ya, hati memang ingat Allah, tapi fokusnya dalam muraqabah ni kita berada dalam pengawasan Allah. Dalam keadaan dia bukan luar kita, bukan dalam kita. Tapi dia dekat dengan kita. Kita rasakan kebersamaannya. Kita berada dalam pengawasannya, kita berada di dalam pengetahuannya, kita berada di dalam pemerhatiannya, kita berada dalam pantauannya. Dan kalau 10 hari suluk, setiap hari muraqabah. Katakan setiap hari ambil masa 10 minit. Jadi selama 10 minit dia nak patrikan hati dia tu, Allah sentiasa melihat dia. Jadi kalau dia habis 10 minit tu, dia akan datangkan efek. Sepanjang hari tu dia akan datangkan efek. 5-10 minit
buat praktis murakabah, dia akan sepanjang hari kita syok dengan Allah hati. Allah. Susah nak cakap orang bercinta. Baik. Syekh Ahmad bin Muhammad Ibnul Husain. Benda dia sebab gini, alam dunia ni banyak benda yang kita kena capai, memang kita kena praktis. Praktis max. Memang itu sistem dunia ni. Ulama rohani pun begitu. Banyak benda-benda rohani ni, nak banyak ingat Allah, hati nak supaya banyak ingat Allah, memang dia akan ada praktis illallah, illallah, illallah. Itu semua sebab nak patri jiwa tu, supaya nanti bila habis program suluk tu, hati dia dah melekat dengan Allah. Ha, buatlah kerja sibuk, dia buat kerja macam mana pun, career yang profession dia, hati dia tak terlepas sikit pun daripada Allah, sebab dia dah melalui. Nanti lepas berapa tempoh masa, dia masuk balik suluk, cas balik. Ya. Syekh Ahmad bin Muhammad Ibn al-Husain al-Juraeri mengatakan, jalan kejayaan itu dibangunkan di atas dua bahagian. Pertama, hendaklah engkau memaksa jiwamu muraqabah, yakni merasa diawasi oleh Allah. Kedua, hendaklah ilmu yang engkau miliki nampak dalam tindakan seharian. Dulu, waktu saya sekolah, saya suka sekolah kebangsaan. Saya suka program-program. Jadi antara salah satu tu motivasi. Saya suka program motivasi. Bina diri. Ya, bina diri. Camp, pergi camp motivasi. Sukalah, saya suka waktu saya sekolah. Zaman saya ni zaman Dr. Hassan Ali. Tu apa dia punya camp tu? Summer camp dia tu. Kan? Tapi waktu tu banyak lagi camp-camp macam, oh saya suka ni, camp motivasi. Tapi kena suluk 3 hari kat sekolah, tidur dengan kawan-kawan. Nah, suluk juga, tapi style dia lah. Macam-macam program, malam-malam kadang kena bangun. Malam-malam pukul 2 pagi kena bangun. Dia letak kita kat tepi tandas sekolah sana, nak bina diri. 3 hari. Kadang-kadang pergi, kena pergi kat sekolah lain, kadang kena pergi kat tempat lain. Kadang-kadang sebab saya suka, jadi saya jadi wakil sekolah kadang. Kadang-kadang kalau nak buat peringkat daerah, itu wakil setiap sekolah. Alhamdulillah saya akan terlibat lah. Kadang masuk dalam hutan sebab nak bina diri. Sebab akhirnya, yelah, dunia ni benda yang kita nak bina pada diri. Kita kadang memang dia kena struggle sikit lah, dia ada cost. Kadang kita kena tinggalkan rumah kita sekejap. Biasalah tu. Ya. Jadi bila saya dah terbiasa dengan camp motivasi, camp bina semangat dalam sekolah macam tu, bila saya keluar, saya cepat faham program-program seperti suluk yang ada dalam tarikat ni, memang inilah sistemnya. Kan? Maksudnya manusia ni, Rasulullah kata dia seperti lombong. Kan? Dia seperti lombong emas dan perak. Bila kamu gali dia, kan? Kamu gali, kamu tebuk, kamu korek dia, dia akan terselah dia punya potensi-potensi dia. Itu manusia. Rasul kata manusia, annas kama'adin, annas ma'adinun kama'adini zahabi wal fiddah, dalam hadis sahih. Manusia ni umpama lombong. Kamu semakin makin korek, makin kamu dapat unleash dia punya potential. Manusia ni semakin diasah, semakin hebat, kan? Baik. Syekh Abu Usman Al-Maghribi mengatakan, Abu Hafs mengatakan kepadaku, ketika engkau duduk mengajak orang ramai, jadilah seorang penasihat kepada hati dan jiwamu sendiri. Dengan jangan biarkan dirimu tertipu dengan ramainya orang berkumpul di sekelilingmu. Ini kerana mungkin mereka hanya melihat lahiriahmu, sedang Allah memerhatikan batinmu. Ini perkataan bimbingan. Itu perkataan bimbingan. Maksudnya kalau manusia banyak sangka baik pada kita, kita jangan cepat terpedaya. Sebab orang nampak zahir kita, mereka tak nampak apa yang bersarang dalam hati kita dengan kebusukan, apa yang kita lakukan di belakang mereka. Kalau mereka tahu, mungkin mereka akan membenci kita. Jadi jangan terpedaya. Jadi banyak muraqabah. Banyak kita rasakan hubungan kita dengan Allah SWT. Allah lebih tahu kita, lebih daripada
orang lain tahu kita. Dan kalau orang lain puji kita, sebab Allah yang tutup hijab aib kita. Kalau Allah dedahkan aib kita pada semua manusia, manusia akan dedah kita. Dalam setiap keadaan, seorang hamba tidak akan pernah terlepas daripada ujian yang harus disikapinya dengan kesabaran serta nikmat yang harus disyukuri. Muraqabah ialah sikap tidak berlepas diri daripada kewajipan yang difardukan Allah Ta'ala yang mesti dilaksanakan dan larangan yang wajib dihindari. Muraqabah dapat membentuk mental dan kepribadian seseorang sehingga dia menjadi manusia yang jujur. Yang pertama sekali, jujur hatinya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siddiq. Maka berlakulah jujur engkau dalam perkara sekecil apapun dan di manapun engkau berada. Kejujuran dan keikhlasan adalah dua perkara yang perlu ada dalam hidupmu. Ia akan bermanfaat bagi dirimu sendiri. Ikatlah ucapanmu baik yang lahir maupun yang batin. Kerana malaikat sentiasa mengawalmu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha mengetahui segala hal dalam batin. Malaikat tu pun Allah yang letak. Ya, malaikat sebelah kita ni pun Allah yang gerakkan dia kat sini. Dia pun tak dapat tulis kalau bukan dengan izin Allah. Kalau Allah tak gerakkan kalam tangan dia untuk tulis, dia pun tak dapat buat apa-apa. Cuma Allah, sebenarnya alam ni Allah boleh buat semua, semua direct, ya, tanpa ada perantaraan. Allah berkuasa. Tapi Allah ciptakan perantaraan-perantaraan di balik alam sana yang melakukan tugas-tugas adalah untuk menzahirkan sistemnya yang hebat. Menzahirkan sistemnya yang agung. Tarik nyawa contohnya. Allah tak perlukan malaikat Israel untuk tarik nyawa. Allah berkuasa untuk tarik nyawa setiap daripada kita. Tapi kenapa malaikat Israel yang tarik nyawa? Sebab Allah nak zahirkan kehebatan sistem ciptaan dia. Jadi, yang bagi rezeki, Allah berkuasa bagi rezeki. Tapi yang uruskan rezeki kita, malaikat Mikail. Turunkan hujan semua dan sebagainya. Semua malaikat Mikail dan tentera-tenteranya. Ya. Begitu juga dengan malaikat Israfil, kiamat. Allah tak perlukan malaikat Israfil untuk kiamatkan dunia. Allah maha berkuasa boleh kiamatkan dunia sekelip mata je. Tapi Allah jadikan sistem. Ada sangkakala, ada malaikat Israfil yang tukang tiup. Ya. Ha, jadi ada perantaraan di balik alam ni Allah jadikan untuk kita tahu bahawa dan kita percaya kepada perkara yang ghaib tersebut sehingga mendatangkan rasa kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, rasa keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Wallahu alam, sampai di situ insya-Allah kita akan sambung pengajian pada masa akan datang insya-Allah dalam bulan Ramadan. Yang berikutnya muhasabah, ya, nanti insya-Allah kita akan sambung muhasabah. Apa maksud muhasabah? Apa yang perlu dimuhasabahkan dalam perjalanan kita menuju Allah? Bagaimana muhasabah dapat bagi impak pada rohani kita? Ya. Sebenarnya orang yang banyak berdosa, orang yang banyak, inilah jalan dia sebenarnya. Dia kena duduk sekejap muraqabah, muhasabah, kenapa aku berada di sini? Daripada mana aku ini, nak ke mana? Ya. Wallahu alam, kita tangguh majlis kita dan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihan wa tawassabil haqqi wa tawassabil sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.